Dragon, ayo nungging. Ini bool. Dragon, bool. Udah lah, no komen. Nyaho, halo guys, bagi sama aku video kali ini ya. Aku bakal reaction animasi Putun lagi guys. Dan di video kali ini spesial guys. Spesial Dragon Ball. Ayo, siapa di sini yang tahu Dragon Ball ya, komen di bawah ya. Tapi kayaknya pasti banyak yang tahu sih ya, karena itu masa kecil banget gitu loh. Mengumpulkan 9 bola kalau nggak salah ya. Aku udah lupa loh. Aku udah lupa, udah lama nggak nonton soalnya loh. Oke. Kira-kira ini ceritanya gimana ya di sini ya? Yang pasti bakal kocak banget. Karena kelakuannya tuh ya, kenapa ya? Kayak random-random itu. Kayak sebelumnya kan Aute, terus sebelumnya lagi ada Sound the Ship yang correction. Aneh-aneh. Kreatif banget loh asli. Oke guys ya, jadi gak perlu lama-lama lagi. Let's go! 1, 2, 3, 4. Mungkin lu jontor. Bangpot. Wei, siapa? Mau disempak nih, mau ngejemur. Ini aku, Senggoten. Senggoten sama aku. Senggoten. Bukan. Senggoten anak siapa ya? Anak Burhanuddin. Bukan. Siapa namanya? Lupa. Anak Senggoku. Oh iya, Goku. Kamu Bangpot. Oh iya, anak Goku. Ada pegerangan nih, engkau datang kemari. Bentar ya. Nyet. Kok robek-robek gitu sih? Main PS ganggu aja. Tolong jemurin nih. Jelek banget dah. Sempak udah gini masih aja lu pake. Kalau ada angin silir-silir gimana gitu. Oh sejuk ya. Bangpot, aku numpang istirahat di sini ya. Istirahat. Okay. Emang lu lagi ngapain? Aku disuruh ayahku untuk mencari Dragon Ball. Kalau nggak ketemu, namaku dicoret dari kakak. Waduh. Aku butuh kakak itu untuk ambil cicilan motor. Nggak bisa dong. Andeng-andeng marmut. Lu masih andeng-andeng marmut. Nggak bisa ambil cicilan motor. Lagian ada-ada aja sih Goku. Bocah kecil begini suruh ngelayap sendiri nyari Dragon Ball. Suruh ngelayap. Ya begitulah bang. Ya begitulah bang. Malah curhat. Gak lihat sih. Buat nyicil motor. Malah minta duit. Nyicil motor aja kalau pikirin. Bocah merek apa sih? Bocah merek apa sih? Kemana? Ayahku sedang berlatih dengan paman Vegeta di planet Tuan Berus. Lama lu di mana? Ibuku di rumah jualan lotek. Hah? Kami hidup miskin bang. Lotek apaan guys? Ibuku jualan lotek di rumah. Apaan lotek? Bagi duit lah bang buat nyicil motor. Apa itu guys? Motor aja lu pikirin. Demi motor. Nah, udah dapat belum Dragon Ball-nya? Udah. Ada 7 udah kumpulin. 7 ya bukan 9 ya? Apaan? Dragon Ball. Ini Dragon. Ayo nungging. Ini bool. Dragon bool. Udahlah, ada komen dah. Begitu. Komen dah. Yang bentuknya bola. Bukan. Suruh balik dah mereka berdua nih. Ya elah. Lu kesini. Lagi pada ngapain tuh naga? Lu main angkut aja. Kita lagi main remi di pos ronda bang. Main remi. Main ciduk aja. Lagi asik main remi sambil gibahin naga tetangga. Malah diangkut. Asik kebiasaan banget bang, tuh di pos ronda. Baru beli kulkas itu siapa? Siapa? Aku bang. Bentar. Gimana aku mau bilang? Aku menyakiti diri sendiri bang. Oh, masokis ya? Masokis. Udah kalian balik sana. Ngapain sih kalian di sini? Ya manggil siapa? Jadi sumpah studio gue bawa keringet naga anjir. Bawa keringet naga. Udin, lu enggak pakai deodoran ya? Habis, belum sempat ke Alfamart. Udin nih, Bang, enggak pakai deodoran. Bodoh amat. Apa? Ongkos, Bang. Ojek. Ngapain naik ojek? Lu kan bisa terbang, Supri. Mager, Bang. Mager. Berapa? 10.000 aja satu orang. Nah, kita ada 2. 10 kali 2. 20.000, Bang. Hei, Dugo. Hei. Apa? Gue tabok lu ya. Tabok. Boleh, Bang. Saya suka ditabok. Masuki. Emang naga belok ya lu ternyata lu. Suruh balik. Sedangkan ya. Dibilang suruh balik. 40.000 deh bang. Masih dibahas.
Oh. 1 2 3 4. Muka lu jontor. Muka lu jontor. Oh. Mau balik juga akhirnya tuh. Akhirnya. Aku denger ada yang digebukin. Aku denger ada yang digebukin. Nyet. Ada dugong tadi gua gebukin. Lu dari mana aja, Nyet? Biasa dah, orang sibuk. Orang sibuk. Apa? Orang sibuk. Emang aku tadi ngomong apa? Cebok. Cebok. Ah, sama aja. So, beda. Mau angkat telepon. Oh, bener juga sih. Oh iya. Bener juga sih. Angkat teleponnya ya. Tangan kanan pegang gayung. Tangan kiri pegang bubur. Eh, kok bubur? Repot kan? Iya, repot. Eh, kok bubur? Ini ngapa gue jadi mikir keras perkara cebok? Gak tau. Ini dunia percebokan lu. Gara-gara kamu sih. Ngapa jadi gue? Mulutmu bau tai. Wah iya, cebok dulu lah. Eh? Monyet, temani aku cebok yuk. Eh, cebok. Maksudku temani aku cari Dragon Ball. Hei anak muda, denger ya. Dengar ya. Sibuk ada kerjaan mulia hari ini. Oh. Aku mau bantu nenek Munaro angkat-angkat lemari. Kasian udah tua renta ngurus pindahan rumah sendiri. Eh, baiknya. Ayo kita cari Dragon Ball. Terus nenek Munaro gimana? Biar angkat lemari sendiri. Biar angkat lemari sendiri. Ini sogok uang lo. Ada apa nih? Ini si Goten minta temenin nyari Tusbol. Eh, Dragon Ball. Dragon Ball. Nah iya itu. Temenin nyari Dragon Ball. Lalu bawa Dragon Radar kagak? Aku gak bawa. Buset, gila lu. Nyari Dragon Ball gak pakai Dragon Radar. Aduh. Kamu harusnya pakai Dragon Radar buat nyari Dragon Ball. Aku sudah pergi pinjam ke Tante Bulma, tapi dia bilang Dragon Radarnya hilang dicuri orang tadi malam. Eh? Gak bisa. Aku sendiri malah belum tahu Dragon Radar itu seperti apa bentuknya. Kayak gini nih, bentuknya kayak gini. Bentar, kok diri ya? Apa? Sayang sekali ya, Dragon Radarnya dicuri orang. Padahal itu satu-satunya Dragon Radar yang baru diciptakan Tante Bulma. Kata Tante Bulma, di Dragon Radar itu ada tanda tangan dia. Tapi aku gak tahu tanda tangan Tante Bulma seperti apa. Kayak gini nih, tanda tangannya kayak gini. Diambil dia emang. Emang diambil sama dia. Wah, sekarang aku udah tahu bentuk dan ciri Dragon Radar yang dicuri itu. Iya. Ya, moga-moga pencurinya cepat ketemu. Itu kalau ketemu dia. Enaknya diapain ya? Gebugin sampai cepirit. Ngomong-ngomong, Dragon Radar yang dicuri bentuknya kayak gimana ya? Lupa, kayak gini? Lu? Kayak gini nih, persis kayak gini. Dia yang nyuri. Dia yang nyuri loh. Ayo. Ayo. Malah diajar. Kita berangkatnya gimana nih? Terbang. Biar aku angkat kalian. Oh. Kenapa ngangkat akunya begini? Biarin aja. Siapa suruh nyuri? Kenapa naik lagi? Mager turunnya. Mager turun. Bocah biadab. Oh, udah 6 kok kumpul. Eh, lu ngapain ikut Dora? Ngapain lu? Halo? Oh, aku. Oh, aku. Apa? Kenapa lu diem gak lanjut jawab? Jawab apa? Pertanyaan gua. Pertanyaan yang mana? Yang mana? Tadi nanya apa? Lalu ngapain? Asli emang nyebelin banget. Ayo, banyak tanya. Peta? Bodoh amat. Bodoh amat. Lagi sibuk malah suruh katakan peta. Ayo katakan peta. Udah, bodoh udah. Bodoh amat. Udah, tinggal aja. Masih ngikut. Ayo katakan peta. Tai. Aduh. Oh. Oh, 7 ya? Aku kira 9. Waduh, monster gede banget lagi. Lu berani, Tan. Aku baru bisa terbang. Aku baru bisa terbang. Buset, monsternya nengok sini, Nyet. Lompat, buruan lompat. Bisa berabe nih kalau kita lawan dia. Baru dilirik aja rasanya mau meninggoy. Mau meninggoy? Makanya mending kita ngomong. Doranya mana? Apa kamu mencari orang-orang yang datang ke sini? Apa kamu tahu di mana mereka bersembunyi? Aku tahu di mana mereka bersembunyi. Katakan peta. Dikasih tahu dong. Ya? Ya dia dapet dong. Senlong datanglah. Widih. Karena kau sudah memanggilku, aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Oh. Aku gak minta apa-apa. Aku cuma mau. Ayo katakan peta. Peta. Katakan peta. 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 Terima kasih. Udah. Cuma buat itu doang. Ya. Mencar lagi dong. Mencar lagi dong bolanya. Ya elah. Oke guys, ini videonya udah habis ya. Astaga, mengumpulkan. Udah kukumpul 6 kan ya. Tinggal lagi 1 nih. Ada monster, Doranya nih. Astaga. Pas udah kukumpul 7 malah permintaannya cuma ayo, katakan peta. Udah
itu doang permintaannya, ya ampun. Emang regetan banget aku sih. Oke guys ya, sekarang reaction dari aku sih, next video jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye bye.